Kembali lagi di Jumali Channel. Di video ini saya akan membahas 6 tanda kalau kucing hendak melahirkan. Kucing merupakan hewan yang paling banyak dipelihara karena tingkahnya yang lucu dan menggemaskan. Selain itu rasnya pun bermacam-macam, sehingga siapapun yang ingin memeliharanya bisa memilih ras apa yang diinginkan. Namun jika ingin memelihara kucing, sebaiknya ketahui dulu hal apa saja sih yang bisa terjadi suatu hari nanti, terutama pada kucing betina, tentu dia akan melahirkan. Nah, sebagai pemilik tentu harus memahami apa saja tanda-tandanya. Yuk simak tanda-tanda kucing mau melahirkan berikut ini agar kamu tidak bingung saat menghadapinya. Tapi sebelum ke pembahasannya, silahkan like dulu video ini ya. Klik tombol subscribe warna merah yang ada di bawah dan nyalakan juga loncengnya ya sampai terlihat berdering. Agar kamulah yang pertama kali tahu jika ada video terbaru dari Jumali Channel. 1. Mencari tempat yang aman. Jika kamu mendapati kucingmu mondar-mandir mengelilingi isi rumah saat sedang hami besar, bisa dipastikan ini adalah tanda bahwa dia akan segera melahirkan. Ya, kucing akan mencari tempat yang jauh dari gangguan luar yang bisa membahayakan anak-anaknya nanti. Induk kucing akan mencari tempat yang aman dan hangat seperti lemari baju, dapur, gudang atau atap rumah sebagai tempat persembunyian. 2. Sering tidur. Menjelang masa lahiran, kucing akan sering tidur bahkan hingga mencapai 20 jam sehari. Hal ini mungkin dilakukannya karena si induk harus menyiapkan fisiknya saat akan melahirkan nanti. 3. Nafsu makan berkurang. Tanda selanjutnya adalah nafsu makan kucing akan berkurang. Jika kamu mengetahui kucingmu makan sangat sedikit, kamu tak perlu khawatir karena mungkin si kucing sedang lemas akibat berat badannya yang bertambah saat masa kehamilan. Tetap beri dia makan seperti biasa. 4. Sering menjilati tubuh. Ketika kamu melihat kucingmu sering menjilati tubuhnya, hal ini karena si kucing sedang merangsang hormon yang akan mempermudah proses kelahirannya. 5. Mengeong sepanjang waktu. Tanda yang paling mencolok saat kucing kamu akan melahirkan adalah mengeong sepanjang waktu. Ini adalah tanda alami yang kucing berikan pada manusia bahwa masa kelahirannya sudah sangat dekat dan dia meminta tempat yang nyaman dan tersembunyi untuk melahirkan. 6. Air ketuban pecah. Jika kamu menemukan cairan yang keluar dari tubuh si kucing saat hamil besar, bisa jadi itu merupakan air ketubannya yang pecah, pertanda bahwa dalam beberapa saat dia akan segera melahirkan. Segera pindahkan kucingmu ke tempat khusus yang sudah kamu siapkan dan menjauhlah sedikit saat dia akan melahirkan, karena kucing tak ingin ada sedikit pun gangguan selama proses kelahiran. Semoga informasi ini bermanfaat ya buat kamu agar bisa lebih memahami si kucing menuju detik-detik melahirkannya.